kalau kita. Tetapi kita nak ke mana ni ya? Kita pergi rumah Noni lah. Jangan pergi Noni lagi. Kalau dah orang tengok, mesti jatuh hati. Apa kena mengenai yang saya pula ni? Dengarlah dulu cerita saya ni. Saya belum habis lagi ni. Kamil, tak apalah. Biar saya jelas cerita. Tadi, masa saya pergi rumah Kamil, saya berkenalan dengan seorang budak ni. Nama dia... nama dia Arjuna. Tapi sayang, dia bisu dah tempang. Tapi nak buat macam mana? Dia dah jadi jiran Kamil kan? Tak lucu pun. Noni, kalau tak percaya, awak datang rumah saya. Kalau nak dengar dia cakap, mesti awak pun jatuh hati. Eh, korang berdua ni kan memang tak sedar diri tau tak? Dia jadi macam tu bukan kehendak dia. Tetapi, itu hukum Tuhan tau tak? Kalau korang berdua hina dia, maknanya korang berdua hina ciptaan Tuhan. Noni ni macam makcik-makcik dah. Kita cuma gurau je. Takkan tu pun nak marah. Nah, Kamil, jom kita baliklah. Tak payah lain makcik ni. Jomlah. Atuk saya pun tak kecoh macam dia tau. Atas sini nak edit. Din, Kamil, kenapa lambat? Kita orang lambat ke? Tadi janji pukul 9. Sekarang dah pukul berapa dah? Sebenarnya, saya sibuklah tadi. Ada jiran baru pindah kat sebelah mak saya. Yusua, awak nak tahu tak? Nak? Muka jiran Kamil ni memang kacak. Tapi sayang, dia bisu dah tempang. Jiran awak bisu? Tak lama lagi, boleh awak cakap guna bahasa isyarat. Siapa kata nak berkawan dengan dia? Tapi, Noni bolehlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Noni. Cik Kamil ke? Kalau Cik Kamil, pagi-pagi Kamil dah keluar dah dengan Udin. Bukan nak cari Kamil, makcik. Sebenarnya Noni datang sini, mak suruh beli telur ayam. Makcik ada lagi tak? Oh, nak beli telur ayam. Tak tahulah ada lagi ke tak. Baru sekejap tadi jiran makcik yang baru pindah tu ambil 5 biji. Noni pergilah tengok sendiri kat leban tu ada ke tak. Kalau ada ambil je. Tak payah beli. Terima kasih makcik. Noni. Ada tak telur ayam tu? Ada makcik. Tapi tak bolehlah. Sebab ada ibu ayam. Terima kasih. Nama saya Noni. Jangan!
janganlah marah Noni. Kalau marah, cepat tua. Ha, dan cepat kahwin. Kahwin dengan... Ha, kahwin dengan budak bisu tu. Eh, sudah ni. Tak habis-habis nak hina orang, tahu tak? Ingat kau berdua ni bagus sangat ke? Marah pula. Mesti orang jumpa budak tu kan? Dah jatuh hatilah tu. Ah, ya. Memang saya dah jumpa budak tu. Ya, memang dia kacak. Dan baik hati ya. Baguslah kalau dah jumpa dan dah jatuh hati. Eh, apa salahnya kalau saya jatuh hati dengan dia? Peduli apa kau berdua? Noni! Apa lagi kau buat kat luar tu? Ya, Ibu! Noni datang! Ni, undangan kami ni, Kacau Noni! Eh, salah mak! Dia mengadu kat mak dia pula! Noni, kita dah hantar awak sampai sini. Dasarlah, Noni jatuh hatilah dengan budak bisu tu. Baru pindah ke kampung kita, dah tunjuk lagak dah budak bisu tu. Kamil, jomlah kita balik. Luat cerita dengan budak bisu tu. Jom! Kau ni kan marah tak, Mat? Ya nak, nak cari siapa? Siapa tu, Bu? Oh, Ajuna. Ibu, inilah Ajuna yang pernah Noni ceritakan tu. Oh, ini Arjuna ya? Maaf ya, makcik tak tahu tadi. Ha, Arjuna, masuklah. Allah jadikan manusia tu dengan kelebihan masing-masing. Tengoklah dia. Walaupun kurang upaya, tapi hati dan jiwa dia tak semestinya kurang upaya. Kadang-kadang, manusia yang kurang upaya ni lebih baik daripada manusia yang normal. Jom.
katakan habis Arjuna ni siapa yang jadikan dia macam tu, ha? Betul tu. Tak baik kalau korang hina macam tu. Yelah. Awak semua sama je. Kalau awak nak berkawan dengan budak bisu tu, kawan je lah. Kita tak kisah pun lah. Korang. Berani? Kamil, jomlah mari kat sini. Situ cantik sangatlah. Sini baru dalam sikit. Sini ya. Saya tak pernah berenang lah. Cuma sekam. Dan ramai. Macam kat gunung lecam. Kamil! Kaki saya tersangkut! Cacat, tak semestinya dia lemah. Tetapi, orang yang tak nak menerima takdir Tuhan, dialah yang lemah. Terima kasih, Junah. Maaf, Junah. Okey, deh. Saya tertelan sikit air je.